ikut dua hari dua harinya menghemat budget. Jadi mengundang bintang tamunya lebih sedikit. Gitu. Sama Onyo juga sama pasti. Onyo. Selain itu mungkin siapa lagi? Jorsli pasti. Ada Jorsli, ada Haruka, ada Kenta, ada Hengki Kurniawan. Dinar Candy. Dinar Candy. Sini sini sini. Kok sedikit kok yang itu udah 50.000 tiket terjual. Iya, seneng banget hari ini terakhir sih. Gitu. Masih seneng. Aduh seneng banget. Terima kasih juga nih teman-teman yang ada di sini yang support terus gitu. Maksudnya nggak hanya saya tapi teman-teman dan tim-tim yang bertugas semuanya. Thank you. Nyangka nggak sih kok itu kan berbayar. Biasanya kan gratis. Ternyata berbayar juga peminatnya banyak gitu. Seperti apa kok? Seneng gitu. Tidak hanya saya tapi tim. Dari saya semua yang bertugas sih, thank you banget mereka sudah berangkat dan sudah report, sudah sampai. Tapi hari ini mereka tes signal lagi, latihan live lagi, semuanya. Apa yang spesial dari yang biasa-biasanya kok? Iya banyak karena ada ritual-ritual dari openingnya. Karena kita akan buat nonton 3 jam gak berasa dan gak sabar untuk nunggu besoknya. Apa aja mungkin sedikit penelusurannya lebih... Gak hanya penelusuran, karena ini kan kita berdiri di atas nama Kakak Beradik Podcast. Jadi podcastnya tetap ada. Dan terus ada beberapa adat-adat ritual yang dari penduduk setempat yang kita lakukan. Dari ada upacara awalnya, seperti apa gitu. Bintang tamunya awal kita ikutin peraturannya sesuai dengan arahan dari pemegang yang disitulah. Pawangnya. Apa? Ada kendala nggak? Banyak. Kalau kendala mah banyak. Yang masuk akal atau nggak masuk akal? Yang nggak masuk akal. Ada. Seperti apa tuh? Tapi ya, saya dari sebelumnya kan anak-anak juga udah saya ingetin lagi. Harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Ini kan responnya luar biasa nih kok ya. Kendalanya kan sinyal segala macam kan. Apalagi cuaca seperti ini. Khawatirannya seperti apa? Ada alternatif lain? Iya, kalau alternatif lain pasti kita pikirkan kok gitu. Tapi semuanya masih on the track, masih terkendali semuanya. Ya, kalau kita punya... doa semuanya kan pasti Tuhan juga yang punya kuasa ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan juga berharap semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun plan A tidak berjalan dengan lancar, plan B-nya kalau boleh tahu apa? Ada lah pokoknya. Pokoknya pasti semuanya bisa nonton sesuai dengan itu. Kobin sempat dulu kan kapok gitu, capek gitu. Tapi akhirnya sekarang malah tambah serius nih di horror. Iya kalau lu tanya, gue sebenarnya maunya malam udah tidur aja. Cuma kadang kan gue host cadangan. Oh gitu. Kalau angkel nggak bisa ya udah, nggak sanggup bayar orang lagi lah, menghemat jadinya saya turun langsung. Kali ini ikut juga, Kobin? Ikut dua hari dua harinya, menghemat budget. Jadi mengundang bintang tamunya lebih sedikit. Gitu. Sama Onyo juga sama pasti. Onyo. Selain sama itu mungkin siapa lagi? Jorsli pasti. Ada Jorsli, ada Haruka, ada Kenta, ada Hengki Kurniawan. Terus, Dinar Candy. Dinar Candy, Ivan Gunawan. Melibatkan banyak orang ya? Apa? Melibatkan banyak orang. Kan dibagi dua, ada dua hari. Ada dua hari gitu. Malam. Jadi tamunya satu hari cuma dua doang. Malam-malam gitu di outdoor mungkin persiapan Koben secara pribadi gitu untuk Onyo juga. Iya, istirahat yang banyak karena besok dari Brownies langsung ke sana kan lokasinya dari Bandung masih 3 jam lagi ke lokasi. Gitu. Jadi totalnya berarti sini Bandung aja berapa 3 jaman 3 jam. Ya? Ya 6 jam lah ke sananya. Gitu. Tapi jadi, secara fisik kok. Ya oke lah, makanya besok habis Brownies tidur dulu. Ya, makasih. Makasih, Koben. Enggak paham gua. Boleh.